syarikat produksi menggugurkan pelakon lelaki pengarah penolongnya serta merta daripada sebuah projek telefilm yang sedang dijalankan biarpun penggambaran masih berbaki 20%. Ia selepas ketiga-tiga mereka mengaku bersalah memiliki dadah sekaligus mencemarkan reputasi diri dan produksi. Memetik laporan media, penerbit eksekutifnya mendakwa pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang disahkan positif bahan terlarang itu. Bahkan pihaknya tidak akan membayar ikat jamin. Sebagai pengajaran, pihaknya akan senarai hitam individu terbabit penyalahgunaan dadah dan tidak diambil bekerja dengan syarikat produksi berkenaan. Semalam pelakon Muhammad Nizam Muhammad Zaidi, pengarah filem Muhammad Latif Zami serta penolong pengarah Saiful Zahirin Ismail mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Kangsar atas pertuduhan memiliki dadah Ahad lalu. Ia selepas polis membuat serbuan di sebuah rumah di Persiaran Jati Taman Chan dan Puteri Kuala Kangsar.